Mendingan gue ngaku aja deh. Lagian si Aldo juga gak bayar-bayar. Oke, gue jujur. Sebenarnya nama gue tuh Amelia Putri. Hah? Gue disuruh sama teman lo buat pura-pura jadi Reina. Halo? Kamu udah di kantor kan? Enggak, aku cuma mastiin aja kamu udah di kantor apa belum. Takutnya kamu lupa lagi kalau kita tukeran cuti. Ya udah. Thanks ya. Bye bye. Aku curiga deh sama Aldo. Kenapa ya? Selama seminggu ini udah jarang nelpon. Di chat juga jawabnya seperlunya. Aku harus cari tahu kebenarannya gimana. Woi, Jim. Jim. Kenapa lu? Kok capek banget gitu sih? Tahu. Parah, Dok. Semenjak gue jadi ikut panitia, gue jadi ikut rapat, gue capek banget. Oh iya. Gua lupa. Lu kan sekarang punya kerja sambilan. Banyak tugas. Terus juga bantuin Kimi bikin acara konser musik. Tapi ngomong-ngomong, Didat mana ya? Masa dia telat? Iya. Aldo? Reina? Kalian lihat kan? Kimi dibantuin Jimmy sampai sejauh ini bikin persiapan sampai kita tuh gak kerasa kalau acaranya itu udah mulai besok. Dan kalian tuh ngelakuin apa buat sabotase acaranya? Gak ada kan? Gue mau besok gimana pun caranya, kalian harus gagalin acara itu. Mbak Reina, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu kerja? Kok kamu kayak kaget gitu sih, ngeliat aku? Emangnya gak boleh ya aku di sini? Boleh, boleh. Gak apa-apa kok. Hai, kamu Jimmy kan? Sahabatnya Aldo yang kemarin viral itu? Iya. Iya, Aldo kemarin bilang kalau kamu lagi ada masalah karena video kemarin itu sampai aku ditinggal sendiri. Gimana? Masalahnya udah kelar? Udah kok. Udah kelar. Syukurlah. Iya, gua Reza, temennya Aldo sama temennya Jimmy. Enak ya, kalian sahabatannya bertiga. Enggak, masih ada satu lagi. Namanya... Namanya siapa? Dia kuliahnya nggak di kampus ini, kita beda kampus sama dia. Nah, iya benar. Reina, kok lu gandengan sama cowok lain sih? Sebentar. Reina, siapa Reina? Siapa? Diam lu. Reina, kok lu tega sih? Lu udah ngianatin sahabat gua, si Aldo. Dia Amel, bukan Reina. Gua sosok tahu. Dia ini Reina. Sorry. Nama gue Amel, bukan Reina. Iya, gue juga tahu. Nama lengkap lo itu Reina Amelia Mariani, ya kan? Bukan, nama dia Amelia Putri. Hah? Iya, yang dibilang dia itu benar. Tadu. Kok gue jadi bingung? Ini maksudnya gimana sih? Sekarang lo jujur deh. Apa benar lo udah hianatin gue? Gawat,
hubungan gue bisa hancur nih kalau terus-terusan sandiwara. Mendingan gue ngaku aja deh. Lagian si Aldo juga nggak bayar-bayar. Oke, gue jujur. Sebenarnya nama gue tuh Amelia Putri. Hah? Gue disuruh sama teman lo buat pura-pura jadi Reina. Berarti si Aldo bohongin gua? Tahu. Ayo. Yuk. Mendingan lo ajak Reina pergi sekarang. Kita ada di dalam belakang. Kemana? Ke Aldo. Reina, kamu udah makan? Belum, kenapa? Pas banget, kita makan aja yuk. Kita cari tempat di luar. Emangnya kalau makan di sini kenapa? Jangan di sini. Kurang enak makanannya. Di luar aja yuk. Makan, mau dong. Yaudah, yuk. Kim! Kim! Gimana besok? Aman? Iya, sejauh ini semuanya aman sih. Semoga emang aman-aman aja sampai besok ya. Tapi yang jelas, nanti siang kita ada rapat terakhir, kita harus fixin semuanya dan besok pagi kita ada rehearsal, pagi-pagi banget. Nah, terus buat kalian nih, PIC-PIC harus kontakin manajer band-band kita supaya besok semuanya datang on time. Please, semua harus sesuai timetable, oke? Okay? Oke. Okay. Oh iya, by the way, soal riders nih. Kira-kira ada riders artis yang agak susah dipenuhin nggak? Atau yang bikin kalian bingung gitu? Actually enggak sih, Kim. Soalnya kan kita ngundangnya band-band indie ya. Manajer-manajernya mereka itu pada santai semua, jadi asik. Nah, namanya juga anak senja, Kim udah pasti santuy. Tenang aja. Santai. Jadi kita ngundang band yang nama ibunya Senja. Katanya ngundang band-band indie. Nora, jadi anak senja itu adalah sebutan buat orang-orang penikmat musik indie. Atau orang-orang yang emang berkecimpung di dunia musik indie. Gitu. Kali ini Nora gak salah kok, Nora cuma gak tahu aja. Oke. Bisa ngeles lu, hah? Tapi by the way, mending sekarang kita fokus belajar dulu. Nanti siang kita fixin semuanya. Biar besok acara kita lancar dan sukses. Amin. Kalau acara kita besok sukses, katanya pihak kampus bakalan kasih hadiah ke kita. Oh iya! Hadiah apa? Mobil. Nora, gue kasih tahu ya, makanya kalau rapat itu fokus ya, jangan mikirin yang lain-lain. Kita itu kalau sukses bikin acara ini, kita bakalan dikasih liburan ke Anyer alias Yuli. Pantai, gak sabar. Nora tau lo. Makanya, yuk, bisa. Semua semangat, besok sukses, abis itu kita healing ke pantai. Dot. Gua mau nyari si Aldo. Udah lepasin. Memangnya kenapa, Dot? Dia udah keterlaluan. Masa dia bohongin gua? Aldo bohongin apa? Dia ngenalin ceweknya yang anak teater namanya Reina. Ternyata namanya bukan Reina, tapi Amelia Putri. Ya udah. Nih, enggak usah dipikirin. Yang penting kan mereka berdua pacaran. Udah, mending kita makan aja yuk. Enggak mau. Gua mau nyari si Aldo. Mending gimana kalau kita bantuin pasang backdrop buat acara besok, ya kan? Ntar gue traktir makan deh. Ah tuh, ide bagus tuh kan? Gua ga mood. Lagian gua mau nyari si Aldo. Dan gua juga bukan panitia. Apalagi sih? Apalagi ya? Gua punya tebak-tebakan. Nah, kerang apa yang terbuat dari besi? Ayo, apa? Kerangkeng, lucu kan? Iya. Lucu, ah, lucu, garing. Udah, gua lagi ngamut, gua lagi sebel, lagi bete. Gimana, Cing? Kalau sampai ketemu gawat nih.